Halo guys, halo warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini panas. Staff cium bos kira marketing ke Amoy Nafi buat gimmick dawa cerai tak sah. Oke lah guys, nak beri korang sedikit lah kat sini. Kalau korang nak tahu, bekas isteri kepada TikToker popular View Chin iaitu Sharmin Amoy menafikan dawaan sesetengah netizen bahawa dia hanya melakukan gimmick untuk marketing susulan isu pendedahan kecurangan suami baru-baru ini. Dia macam gini guys, menerusi satu hantaran di Facebook, Sharmin atau lebih mesra disapa Amoy berkata dia telah mengambil tindakan undang-undang dan di atas nasihat peguam semua bukti hanya akan ditunjukkan di mahkamah. Yes guys, Sharmin Amoy dakwa cerai tak sah. Amoy juga mendakwa penceraiannya bersama View Chin adalah tidak sah dan dia akan menuntut keadilan. Guys, ini reaction Sharmin kepada netizen yang cakap ni marketing. Staff I kiss boss dia ni kira marketing ke? I tak akan buat marketing dengan cara ni, okay? Bukan tu saja guys, berang dituduh tak move on. Amoy meminta penjelasan siapakah yang terlebih dahulu bersikap biadab dengan mengacau dirinya dan anak-anak. Tambah dia lagi guys, cerai ni tidak sah. I akan take legal action kepada dia dua orang. So cerai punya pasal, korang better ambil perhatian dengan ayat korang. Sekarang, I take legal way to settle. I diam bukan maksud I lemah tau. Jadi mengenai perniagaan pula, dia dan View Chin difahamkan sedang berbincang untuk mengasingkan syarikat termasuk soal pekerja. Kongsinya lagi, walaupun konflik rumah tangga masih panas, dia tetap membenarkan View Chin berjumpa anak-anak kerana mereka masih kecil dan tak perlu dilibatkan dengan masalah orang dewasa. Terdahulu, View Chin mengaku menjalin hubungan istimewa dengan pekerjanya yang dikenali sebagai Mira. Namun, mereka dikatakan bercinta selepas View Chin dan istrinya bercerai tahun lalu.